Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengisi kuliah umum di kampus Universitas Syekh Kuala Banda Aceh Selasa 2 Agustus 2022. Dalam paparannya, Ahmad Marzuki memotivasi para mahasiswa baru USK untuk menjadi mahasiswa yang cerdas dan kreatif sehingga menjadi pemimpin yang sukses di masa depan. PJ Gubernur berpesan agar para mahasiswa USK, khususnya mahasiswa baru, untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ahmad Marzuki mengatakan, Aceh punya kekayaan alam yang sangat melimpah, karenanya dibutuhkan tenaga-tenaga profesional yang bisa mengolah potensi itu menjadi sebuah keunggulan. Karena itu, para mahasiswa dituntut belajar lebih giat, sehingga nantinya bisa menjadi tokoh utama dalam mengolah hasil alam Aceh. Sementara itu, Rektor Universitas Syekh Kuala Profesor Marwan mengatakan, pada tahun 2022 ini ada sebanyak 6.181 mahasiswa yang akan belajar di 12 fakultas di Universitas Syekh Kuala. Mereka, kata Rektor, berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.